hadir, Pak. Bersama Ibu Guru, Mistika, Missisil, dan juga Ibu Ibu di situ ada mamber genokta sedang berjalan melewati lembah. Seret, 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 seret. Kan nanti HP itu nggak ada wifi, kalau ada wifi baru lancar. Kalau soalnya di rumah ya ada wifi, nggak ada wifi. Mas kaki. Hammer. Ya sudah lah, kita coba ke atas tower. Mungkin nanti dapat koordinat lagi. Tapi kayak enggak deh. Kayaknya orang-orang tuh udah tetap di sini. Lalu mana kocak? Ini aku masih di bawah. Naik sini. Mana pengen bawa-bawa? Sini di atas. Gi. Katanya nyala. Nyala. Mana? Nyala. Pak, ada capung, Pak. Itu Okta. Takut sama capungnya. Kasih minuman nih. Okta takut. Sudah gak bersuara. Dari tadi di bawah situ, tadi di sini. Oh, itu dia. Suruh Pak capungnya, Pak. Aduh, buruk. Nanti gunakan adalah terus berwarna. Terus sama juga sabun air lah, dan bak juga badan bak. Selamat pagi Mistika, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita baca tentang semua. Hari ini kita akan bikin Rainbow League Milk.
itu maksudnya. Ini hasilnya. Keren kan? Nah, ini hasilnya. Lah mengecil, lah mengecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Ini hanya batu berlapis emas. Oh, saya sia-sia untuk mata karun. Mistika sama pakai teman-teman, hari ini kita belajar tentang semua rasanya. Rasanya ini kopi, ini gula, ini garam, ini kecap, sama ini yogurt. Nah, ayo kita coba dari yang ini dulu. Ini gula ini manis. Ini kopi punya saya coba ini. Enggak dicoba kan, mama sama aku gak mau dicobain. Saya ini garam, acin garam ya. Kita caca. Enak. Terus ini Yakult, ini Yakult. Enak. Rasanya asam. Teman-teman semua rasa aku sukaan yang ini sama ini. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dadah, semangat dadah yuk. One day in a cottage in the wood. Help! Help! Help me! My good fellow woodcutter! What's wrong, fox? Help me, please! A hunter is chasing me!
chasing rabbit in the forest just last week? How dare you ask me to help you? I'm so sorry. Please forgive me. I want to do this again. Go inside the cottage. I take care of the hunters. Thank you, woodcutter. I never forget your kindness. The fox hunter the cottage. The fox enters the cottage while the woodcutter keeps cutting some wood. The hunter approaches the woodcutter. Good afternoon, my friend woodcutter. I need your help. Hello, how can I help you? Have you seen a fox around here? I just lost him in the woods. No, I haven't seen him. The hunter does understand the thing that is given by woodcutter. Oh well, I keep looking. He must be near somewhere. I hope you find him. Good luck. Thank you, woodcutter, for your kindness. Hunter leaves the cottage. The fox gets out of the cottage and walks quickly away from the woodcutter. Hey, what are you doing? You are another fox. If it weren't for me, you'd then be now. I just saved your life, and you're leaving without saying a word. I know, I should have thanked you, and greedy bird. I saw you through the window, and your intention was never to save me. So, goodbye. Oke guys, jadi di masa pandemi seperti ini kita bisa menjadi wirausaha dengan cara berjualan atau berdagang seperti saya ini guys. Jadi di sini ada beberapa macam keripik-keripik. Ini seperti ini. Ini ada marning jagung nih guys. Jadinya bahannya dari jagung dan beratnya 120 gram. Nih seperti ini. Lalu di sini juga ada yang keripik marning jagung juga, tetapi yang ini rasanya pedas nih. Jika yang tadi original ini rasanya pedas. Jika yang ini beratnya 160 gram, guys. Ada kita. Ini cewek ini. Tadi nyanyi dia. Azim. Kapan dulu? Nah, ini terus ya tadi. Untuk di pengakar. Oke. Bom. Jamnya. Kenapa? Foto kakak banyak foto sedikit. Jadinya? Jadinya aku mau foto kakak banyak tapi foto kakak yang banyak. Gitu. Jadinya Okta minta difoto terus ditempel gitu. Okta minta apa? Okta minta susu. Minta susu yang keberapa ini? Lima.
Ingat ya. Saya Kevin dari kelas 6C absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang maket rumah saya. Di sini bahan yang saya gunakan ada karpet, jarum pentul dan kardus, solasi dan spidol. Ini bila dilihat dari bagian depannya, di sini ada garasi, pintu masuk dari sini dan pintu dua pintu. Lalu ini ketika dilihat dari bagian dalamnya. Di sini ada kamar, kamar mandi, tempat makan, ruang tamu, kamar, kamar, dan di sana kamar mandi. Ini jika dilihat dari bagian atasnya seperti ini. Lalu ini yang ada di bagian belakangnya. Di sini ada sambungannya, ada kamar mandi yang tadi, dan di sini ada dapur dan tempat jemuran. Sekian dari saya, ini presentasi maket rumah saya. Terima kasih. Nah guys, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 5. Ada Protista, Plant, Fungi, Monera, dan Animalia. Oke guys, kembali lagi di channel Kevin Nokta Gaming. Dan hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa di subscribe, follow, dan di like, guys. See you, bye. The next video, like and comment di bawah, guys. Like and subscribe, guys. Tada! Guys, my name is Kevin. I came from Malang, Jawa Timur. I live in Tegal City. My earth is 12 years old. There are 4 people in my family. My father, my mother, me, and my brother. I'm a student at a Pius Junior High School. My major is marketing. My hobby are playing a game. In my free times, I turn to taekwondo sport. I don't like watching horror movie, so thank you guys, see you next soon. Goodbye. Lalu di sini ada animalia. Animalia dibagi juga menjadi 2. Ada hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Ini adalah gambarnya. Animalia memiliki ciri selnya tidak memiliki dinding dan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya di sini ada protista. Protista dibagi menjadi 2. Ada alga hijau biru dan protozoa. Ini gambarnya, ini protozoa dan ini alga hijau biru. Dan memiliki ciri protozoa memiliki ciri bersel 1 dan selnya dinamakan eukariotik. Selanjutnya di sini ada plant. Plant dibagi menjadi 3, ada tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji dan tumbuhan paku. Ini tumbuhan lumut, berbiji dan paku seperti ini gambarnya. Plant sendiri memiliki ciri selnya memiliki dinding dan dapat membuat makanannya sendiri. Di kulit di bawahnya, baru Glidamin Extra White bersihkan noda hitam, wajah ekstra cerah, keren. Pakai Glidamin Extra White. Lihat nih wayang kung. Ting ting ting. Kenangan ininya udah tadi dikit dulu. Ya udah biarin apa yang penting bunyi menyeluh, Pak. Keburu kabur nanti. Eh, ternyata ada anjing di sini, guys. Ada anjing, guys. Tuh, ada 2, ada 3 deh. Ini yang 1, yang 2 enggak tahu kemana, muter-muter kali nih. Guys, kita mau pulang, guys. Oke. Okay. Guys, kita mau pulang. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Mati kan video.
Eh, cuci tangan dulu. Okta ini. Ini di pemberhentian rest area 17. Ini setelah banyak rest area tadi, ini sekarang ada di Ngawi nih. Ini ada banyak nih di sini. Biar banyak truk, mobilnya sedikit. Truknya pun juga enggak seberapa sih. Selamat pagi teman-teman. Saya akan melakukan pemanasan di sini. Nama saya Kevin dari kelas 7C absen 14. Mari kita mulai pemanasannya. Pertama, kita tundukkan kepala, kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita tundukkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita tolehkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita tolak ke sebelah sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sekarang kita menuju ke tangan. Pertama kita melakukan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan juga pada yang satunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita bungkar seperti ini. Lalu kita tarik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan yang sama pada yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan menuju kepada yang kaki. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita menuju ke belakang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pindahkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pindahkan yang seperti ini satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita ke belakang seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, begitu saja. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like, guys. Terima kasih. Mamaku kok hilang. Mamaku kok hilang.